Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, al alim al ulama ingkang kawula hormati, panjenenganipun Simbah Haji Ali Mahmudi. Ingkang kawula hormati, panjenenganipun Al Ustaz Mulyatin lan ugi Ketua Takmir Masjid Al Istiqomah, panjenenganipun Bapak Fikri dan seluruh pengurus Takmir Masjid Al Istiqomah. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian, semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian ini, nggih, panjenengan sampun donga ngasto doa ingkang dibagikan dari pengurus takmir, nggih. Doa itu penting. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa adalah sebuah ibadah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Jadi hakikat doa, ya, hakikat doa itu bukan kita terpenuhinya apa yang menjadi cita-cita, tapi hakikat doa adalah salah satu bentuk bukti kulolan panjenengan iki butuh maring Gusti, Gusti Allah. Makanya para bapak, para ibu, ya, ketika berdoa itu usahakan dengan hati yang ikhlas, ya. Jangan sampai kita itu seakan-akan memaksa Allah untuk menuruti apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Jadi kita berdoa itu salah kita niatkan sebagai bentuk tunduk kita kepada Allah, ya. Ini yang penting, ya. Banyak orang yang berdoa tapi doanya kurang tepat, ya. Karena tidak bisa memaknai arti dari doa itu sendiri. Sebenarnya doa itu adalah salah satu ibadah yang mana di dalam doa itu bukti kita membutuhkan kepada Allah. Jadi bukan berarti kita berdoa itu terus kepingin A, kepingin B, jangan, ya. Itu namanya orang yang sedikit bekerja banyak permintaan. Cara bahasa pesantren seuladap, ya. Kerjane sithik, jalukane bonus. Yes. Kados jenengan, jenengan nek gadah pekerja, nggih. Pekerjane biasa-biasa, tapi penjalukane akeh. Bos njaluk bonus iki. Bos THR. Bos as begitu. Apalagi ini lebih mulia kedudukannya daripada bos, yaitu yang maha segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa jangan sampai sekali-kali kita itu memaksakan, ya Allah, kenapa enggak diijabah? Yeah. Jadi yang terpenting dari doa itu adalah sebagai bukti butuh kita kepada Allah. Orang yang tidak berdoa berarti seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah. Ada cerita menarik tentang doa, Bapak Ibu, yeah. Ini pentingnya kita mengkaji, yeah, agar detail.
Suatu saat itu ada seorang laki-laki, hammalun. Hammalun itu pekerja di pasar, ya, yang sehari-hari bekerja sebagai kuli panggul, ya, tukang ngusung-ngusung jajan, ngusung-ngusung beras nang pasar. Suatu saat dia berdoa kepada Allah, ya Allah, betapa menderitanya saya. Mau makan saja kok leren sempoyongan, ngusungi gabah, ya, ngusungi jajan, keluar masuk. Ya. Kulo nyuwun rezeki sing mboten usah kerja, Gusti. Ya Allah, kulo nyuwun rezeki sing mboten usah kangelan. Akhirnya berapa hari kemudian ketika ia berangkat ke pasar, delalah ada kasus pencurian. Setelah ada kasus pencurian, ya, entah bagaimana ceritanya, sing tiang niku wau wong soleh padahal niki wong soleh, ya. Ada yang mengatakan bahkan mimba'atil aulia, ya, sebagian dari kekasihnya Allah. Itu didakwa, ya, karena sing sering temriku, ya, didakwa mencuri. Akhirnya tangkap karo polisi. Loh Pak, kula niki mboten saestu Pak, saya tidak mencuri. Ya, nanti penjelasannya di kantor saja. Polisi kan ngoten, ya. Oh, sudah, nanti penjelasannya di kantor saja. Akhirnya di kantor ya pasti di penjara, ya, dikurung. Setelah di penjara, setelah jam makan dikasih makan, ya. Akhirnya dia menangis, ya Allah, nopo niki jawaban dungane kula. Kula njaluk nopo donga supaya untuk rezeki sing ora usah nyambut gawe. Napa niki jawabane kok malah teng penjara pun Gusti kula nyuwun ngapunten. Kula manut dalane jenengan mawon. Wis pun piye-piye kula manut Gusti, kula nyuwun ngapunten. Nah, itu makanya dari sekian banyak doa yang paling penting, itu beberapa doa-doa yang maksur, ya. Kalau kita melihat doa-doa yang maksur itu tidak ada satupun doa-doa itu yang menampakkan ego kita. Ego, ya Allah, jaluk rezeki sing akeh, bojo sing ayu, bojo sing salihah, sing manut, ya Allah. Nah, itu ego semua. Ya. Ketika kita membaca doa Nabi Adam, ya, yang ada di Al-Quran itu sederhana. Rabbana dholamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kula itu setiap hari selalu zalim dengan diri saya sendiri. Wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni saya, kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami ini akan menjadi orang yang menyesal. Yeah. Atau seperti doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya saya termasuk golongannya orang-orang yang berbuat zalim. Yeah. Nabi juga pernah berpesan kepada putrinya yang bernama Fatimah. Wahai Fatimah, ketika kau akan memejamkan mata untuk tidur, jangan lupa berdoa la ilaha illa anta birahmatika astaghisu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, birahmatika, dengan rahmatmu astaghisu, saya minta pertolongan. Nah, simpel sederhana, ya. Jadi Allah niku al-alim, maha mengetahui. Wis ngerti, Allah ku ngerti nek manusa kuwi butuh rezeki, nggih. Allah kuwi ngerti nek manusa niku butuh mangan enak, butuh nopo mobil sing nyaman. Allah maha mengerti, ya. Jadi ketika berdoa itu sederhana saja, jangan sing muluk-muluk. Nah, khawatirnya kau nih dibolehnya pangeran, wiku penjalanan bisa turun di kau kekeker. Tapi ini saya akan membacakan doa yang sudah di apa itu di bagian Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah, ya Tuhan kami, ija'al mungkin dadosake panjenengan fi qalbi ing dalam atine kula nuran ing nur, artinya supaya hati kita itu selalu berlapang dada. Orang yang besar itu bukan orang yang egonya besar, tapi orang yang besar itu orang yang dadanya besar, artinya berlapang dada, ngapuronan, suka memaafkan dan selalu berpikiran positif, husnudzon. Nah, wa fi lisani nuron, ya Allah, jadikan dalam lisan hamba-Mu ini nuron, sebagai nur. Artinya apa? Sebagaimana hadis Kanjeng Nabi, Islam itu siapa? Islam itu orang yang aman dari dirinya.
terutama aman dari lesannya. Nah, semoga dengan doa ini lesannya itu bisa terjaga, ya, orang ngomong sing orang no manfaatnya atau bahkan ngomong sing merugikan orang lain. Wa fi sam'i nuron, dan di dalam pendengaran kami sebuah nur, artinya izinkan telinga kami untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Wa fi basari nuron, supaya mata ini selalu dipenuhi cahaya, artinya melihat yang baik-baik. Wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an samani nuran wa min amami nuran. Semoga di atas saya ada nur, di bawah saya ada nur, kanan kiri saya ada nur. Artinya apa? Supaya kita ini selalu mendapat perlindungan, jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma atini nuran. Ya Allah, berikanlah kami kepada nur. Jadi sebenarnya doa itu simpel loh, nggak usah banyak-banyak, ya. Seperti yang jenengan itu merasapi betul, ya. Itu sekepenan. Nanti Allah itu al-alim, maha mengetahui, ya. Jadi nanti engko wis pernah-pernah ki dhewe, ya. Seringkali Allah itu tidak menuruti apa yang menjadi kemauan kita itu karena rasa cintanya Allah kepada kita, ya. Karena kalau kemauan itu dituruti, nanti justru bisa membinasakan. Misalkan sing kepengin jadi apa, jadi apalah, jadi pejabat, jadi apa, oh gak dituruti oleh Allah, nggih. Bisa saja nek jadi kelakon jadi pejabat bisa membinasakan. Sopo ngerti, malah digoni rompi orangnya, dilebok kita gini KPK. Mendingan orang di pejabat, nah begitu. Jadi ini pentingnya kita kaji, nggih, husnudzon. Jadi meskipun berdoa itu harus diilmoni, nggih. Makanya doa itu Rasulullah gak pernah dengar sing aneh-aneh. Dengarnya jaluk ngapura, jaluk rahmat, ya, jaluk perlindungan. Masalah nanti ya dipikir kayak di pernah-pernah kayak Gusti Allah, ya. Jangan sampai kita ini menjadi hamba sing ruwet, ya. Kerja sithik jaluk aneh kakean. Iku jenenge ruwet, ya, hamba sing ruwet. Bon matur mawon, monggo kita mulai. Surah An-Nur, ya, ayat ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi. ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوا Innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih. Innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih. Fa idza sta'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dhan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Inna Allah ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna angin pamestine utawi pira-pira wong kang iman iku alladzina wa akeh amanu kang padha iman kabeh billahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. Wa idza kanu lanalikane ana kabeh sapa wong mukmin ma'ahu sertane Rasulullah ala amrin ing atase suwijine perkara jami'in kang kumpul lam yadhabu mongko ora padha budalan hatta yasadinuhu sehingga nyuwun izin kabeh ing Rasulullah. Innal ladzina satamene wong akeh yastadinuna kakang padha nyuwun idin sapa alladzina ing sira ulaika utawi samudayane wong iku kabeh iku alladzina wong akeh yu'minuna kang padha iman kabeh billahi kelawan Allah wa rasulihi lan kelawan utusane Allah. Fa idza stadzanuka mongko nalikane nyuwun idin sapa wong kabeh ing sira libak disyanihim saking sebagian
kebutuhane wong iku kabeh. Fa'dan mongko maringo idin sira liman kedue si, kedue wong sikta kang ngarepaken sira minhum sanging mukminin. Wastagfir lan jalukaken ngapura sira Muhammad lahum kedue mukminin Allah ing Allah. Innallaha satamani Allah iku ghafurun zat kang akeh paring pengapurane, rahimun tur zat kang akeh welase. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini nggih berulang kali menunjukkan cara akhlak yang terbaik kepada hamba-hambanya orang mukmin nggih. Diceritakan nggih, orang-orang mukmin iku nek nembe berkumpul kalih Kanjeng Nabi, nembe kumpul nggih, kados ngeten niki ngaji nggih. Itu salah satu akhlak adalah nek teko niku nggih minta izin, ketika mau keluar juga minta izin. Ya kaya datang sekolah nanti niku ya. Assalamualaikum Pak Guru, waalaikumsalam. Ya silahkan duduk ya. Ketika mau keluar Pak Guru izin, mau ke kamar mandi, oh nggih. Ternyata itu tidak hanya pelajaran moral di bangku sekolah. Ini adalah pelajaran moral dari Allah Subhanahu wa taala nggih kepada para sahabat dan juga kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Nah, jadi pentingnya akhlak ya. Akhlak itu dalam bahasa Arab disebut husnul khuluq, yaitu akhlak, perilaku yang baik. Ada sebuah hadis menerangkan ya, di antara pahala yang memberatkan mizan, memberatkan timbangan, itu adalah akhlak yang baik. Maka tidak mungkin seseorang itu dapat mendapatkan ilmu tanpa adanya akhlak. Maka kita tahu di pesantren-pesantren itu diajarkan akhlak. Nek kiai ini medal, napa kepanggil kiai ini, ini kundilo. Kalau ini assalamualaikum. Meskipun ini bidik-bidik karena ewah karena Pak Yai ini. Pak Yai ini ngerti waalaikumsalam. Ketika napa niku badhe liwat tengah jenge nggih, menggunakan huruf-huruf itu kebiasaan nggih. Karena kita sebagai orang Jawa niku ana unggah-ungguh ya, maka akhlak itu menyesuaikan itu nggih. Ya makane nek ngetoke wedang napa ngatiku apa ngesot beto dengkul. Bukan berarti merendahkan mereka, bukan nggih. Itu bagian dari akhlak nggih. Ada sebuah hadis yang menarik. Lam yash wa malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa syukur berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak diakui syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya pelajaran akhlak ya. Kulolan panjenengan jadi sukses kados ngeten iki kan karena ada orang tua ya, ada guru-guru kita. Maka ulama memberikan penjelasan, suksesnya kita saat ini bukan sukses kita, tapi suksesnya kita saat ini adalah bukti kesuksesan orang tua kita. Lah sukses kita itu nanti dibuktikan nek kulolan panjenengan duwe anak dan berhasil mengantarkannya ke pintu gerbang kesuksesan ya. Itu bukti sukses kita. Nek kita ini bukti suksesnya orang tua. Saora-orane kulolan panjenengan iso urip sampai saat iki iku karena ono bapak ibu sing gendong kulolan panjenengan ketika cilik nangis rewel, ketika masuk angin nglurokno tombo sandungune wong dituruti. Ngene apa nggih? Minimal kehidupan kita ini karena ada jerih payahnya orang tua nggih. Wis luru tombo dijaluk-jaluk ono kiai sembarang dengar kepengin anake sehat nggih. Nah, jadi akhlak itu adalah yaitu tadi ya, kita menghormati kepada orang yang berjasa kepada kita. Pertama tentu orang tua, karena orang tua adalah abul jasad. Yang kedua adalah guru kita, karena guru-guru kita, ustadz-ustadz kita adalah abul ruh, orang yang membimbing ruh kita ya. Kulolan panjenengan tidak mungkin bisa mengenal Rasulullah tanpa dikenalkan oleh guru-guru kita ya. Nah ini padahal ketika syukur kepada Allah secara langsung itu kan segi tauhid itu baik ya. Tetapi dalam ilmu akhlak itu seakan-akan melupakan orang. Jadi wong sing langsung menyebut nama orang besar itu biasanya diikuti kesombongan. Misalkan dia menyebutkan guru-gurunya sing segede-gede, profesor siapa, kiai siapa. Itu biasanya karena dia itu menutupi
perjuangan guru-guru waktu SD. SD sing mulang ini ibu Budi. Iso dadi wong S3 profesor itu kan ada perjuangan guru SD. Nggih, bisa menjadi ustadz besar itu kan karena perjuangan guru-guru TPQ yang mulang abatasa. Makanya kadang-kadang seseorang menyebutkan tokoh besar itu ada kesombongan di hatinya, melupakan perjuangan orang-orang terdahulu yang kelihatannya dianggap sepele. Maka dalam ayat ini Allah mengajarkan tentang akhlak ya. Sahabat iku nek karo Kanjeng Nabi iku dikon sing sopan nggih. Jadi nek mlebu nggih uluk salam, nek keluar nggih uluk salam. Ini ada napa nek tengene Al-Qurtubi niki ada asbabun nuzulnya nanti. Jadi asbabun nuzulnya niki ada beberapa versi. Innamal mu'minuna alladzina ina. Yang pertama ini di dalam masalah Umar nggih. Nah ini. Nuzilat fil Umar ya, diturunkan ketika masalah Umar. Istadana an Nabi fi ghuswati Tabuk fir rajaati fa'dana lahu. Umar niki suatu saat derekaken Kanjeng Nabi perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang terakhir yang diikuti Nabi nggih. Termasuk sejarah perang yang berat karena perjalanannya itu jauh. Tabuk itu suatu daerah yang sekarang itu wilayah Damaskus. Sedangkan Nabi itu kan berada di Madinah ya. Nah dilihat teng petane Madinah sampai Damaskus itu nek ditempuh manual pakai onta itu bisa berhari-hari ya. Bahkan berminggu-minggu mungkin ya. Perjalanan berat ya. Yang dihadapi juga orang berat Romawi ya. Sebenarnya secara hitung-hitungan enggak lawane karena Romawi itu imperium besar ya. Sedangkan pada waktu itu Madinah itu ya masih kerajaan kecil. Ah, tapi kabeh niku kersane Gusti Allah, nyatane ya ditulungi karo Allah nggih. Akhire wong Romawi niki getar hatinya sehingga minta damai dan membayar jizyah. Ketika itu Umar niku sakit nggih, di perjalanan niku sakit. Umar nyuwun izin nggih. Nyuwun izin untuk pulang ke Madinah karena suatu penyakit nggih. Akhirnya Nabi ngendika ing tolik fa wallahi ma anta bi munafikin. Pergilah wahai Umar, kembalilah ke Madinah. Demi Allah, kamu bukan termasuk golongan orang yang munafik. Ya, jadi begitu. Ada etika yang dibangun. Ya. Islam itu agama rahmat, agama yang kasih sayang. Ya. Rahmatalil alamin, rahmat untuk semesta alam. Jadi sangat-sangat menganjurkan dan menata tata krama. Bagaimana menghargai seorang guru, bagaimana santri itu bisa mendapatkan ilmu. Maka ada syair yang sangat sangat masyhur di kalangan santri. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka amajmu iha bi bayanin zakain wa khirsin wastibarin wa bulughatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Pertama zakain nggih. Wong luru ilmu niku lek gak diimbangi karo mikir, yakin lak mboten sakit. Nggih napa mboten? Wong sing karo mikir wae gak iso nggih. Makane teng sekolah-sekolah niki berbicara sekolah nggih. Nek ana murid lunga belajar kok ora nggo buku, niku didukani napa mboten? Nggih. Yes. Didukani napa mboten? Didukani karena nanti gak ada unsur mikir. Oh, dianggepe koyo ndukke radio. Maka harus ada unsur mikir. Seorang-orangnya mikir nulis, ya. Nggak catatan. Jadi seorang-orangnya ada mikir nulis atau bawa Al-Quran. Jadi sambil memikir, oh iki yang dibaca. Kemudian yang kedua adalah khirsin. Khirsin itu semangat, ya. Harus semangat mencari ilmu itu harus semangat. Harus dengan rasa bahagia. Zakain khirsin wastibarin, harus sabar, ya. Karena mencari ilmu itu perjalanan yang berat, ya. Orang mencari ilmu itu perjalanan berat, jadi di dalam perjalanan itu pasti banyak rintangan, banyak hambatan, harus sabar. Yo sabar ngelakoni perintah guru nih, sabar ninggal kelarangan nih, sabar nih lagi untuk musibah. Terus zakain khirsin wastibarin mablughatin, mablughatin itu biaya, ya. Jer besuki mawa biaya untuk beli kitab, beli pulpen, jadi begitu. Ada usaha. Terus yang kelima adalah irsyadi ustadin, yaitu mencari ridhone guru. Makanya menyenangkan guru itu salah satu karena ada hubungan ya, hubungan emosional antara ustad dengan santri, antara guru dengan murid. Ketika guru niki nerang none nopo
tidak ora pati ikhlas, itu nanti akan nampak ya. Akan nampak ya, akhirnya kurang paham ya, begitu. Terus yang terakhir watuli zamanin, artinya mencari ilmu itu sepanjang masa, tidak bisa hanya seketika itu saja. Terus membaca dan terus belajar. Terus kemudian qad ya'lamullah, ini lam yadab innal ladzina yasta'dinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Orang-orang sing gelem mempraktekno akhlak kena tawanduk, kena adab asor, menghormati kepada guru, nggih. Melakukan hak-haknya guru. Ini adalah orang-orang yang yu'minuna billahi wa rasulih, orang yang bisa mengimplementasikan keimanan kepada Allah dan kepada utusan Allah. Fa idza sta'danuka li ba'di syanhim fa adza liman syita minhum. Wahai Muhammad, nek cara bahasane, nek ana santrimu, sahabatmu sing minta izin, ya terserah kamu. Nek ketoke maslahat ya diizini, nek ketoke ora ya ora diizini. Ini pentingnya nggih. Ini sebenarnya penting juga kepada kita nggih, para orang tua duwe anak mbono sekolahan utawa nang pondok, niku nek badhe dituwuki, badhe dijak mantuk, niku pamit karo gurune nggih. Cara bahasane wong Jawa niku nguwongke nggih. Nguwongke sing ngomong. Nek dijini nggih monggo, nek mboten nggih mboten sambat ta. Wah niki penting sangat kok Pak, niki wae dulure duwe gawe. Akhire kiai ustaz nggih pun mboten napa-napa niku ngatine ya wong iku anak-anake dhewe nggih mboten napa-napa. Tapi kan dampaknya engko akhire engko nek anake ora iso dadi pinter, oh nyalahno gurune. Padahal wong tuane dhewe niki gak gelem manut nggih. Jadi begitu. Jadi ada etika yang dibangun di dalam sebuah majelis, baik majelis ilmu, majelis perdagangan, majelis perkumpulan apapun, harus ada saling menghormati. Nek teko niku nggih menyapa, minta izin salam, nek badhe meninggalkan majelis juga minta izin. Wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah untuk selalu mendoakan, memintakan ampunan, nggih, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bolak-balik, balik bolak donga sing paling utama niku Bapak Ibu, nggih. Donga njaluk ngapura. Wis pokoke ngoten mawon dungane sing paling kepenak iku wis robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khosirin. Masalah jenengan butuh rezeki, jenengan butuh umur panjang, Allah itu sudah maha tahu segala-galanya. Engko anggere jenengan iku cerak karo pangeran, engko lah ya dipernah pernah ke dhewe nggih, dipernah pernah ke dhewe, ora usah ngatur pangeran nggih. Wis pokoke njaluk ngapura, engko nek pangeran niku welas, pangeran paling ngapura, delalah uripe nggih diberkahi penak sekabehane. Amin Allahumma amin. Sekarang nggih kita lanjutkan sesi nggih dialog interaktif nggih, sudah waktunya nggih. Fadum tu di angka 6 nggih. Nggih. Monggo ingkang badhe tanglet. Ya, monggo Mas Ilham. Masalah nyeri itu yang dari keyakinan kita apa? Apakah kita yang salah keyakinan kita atau memang jika kita memberi seorang dia memandang orangnya kebanyakan kalau dia orang kaya itu memberikan kebanyakannya itu mudahnya dikira kebanyakan kalau dipandang dia kurang ini mau ujung nih ya nanti apa ketika dia memberikan kepada orang yang tidak punya itu Hadirin yang dirahmati Allah, ada cerita menarik dari Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi lika-liku si miskin dan si kaya niku tidak hanya terjadi saat ini saja ya. Zamannya Rasulullah ngoten niku ya wis ada. Ada sahabat-sahabat dari kalangan du'afa niku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Jaa ahludusur, ahludusur itu orang-orang yang kaya. Wong-wong sing sugih niku Kanjeng Nabi niku kok kepenak nggih. Kita sholat, mereka juga sholat. Jadi podo. Kita puasa, mereka juga puasa. Tetapi mereka karena hartanya banyak, jadi dia mempunyai kelebihan itu untuk bersedekah. Sedangkan kami itu tidak ada kekuatan untuk itu. Jadi hal yang seperti ini itu sudah manusiawi, ya, wajar. Kemudian Nabi niku jawabnya santai. Begini, bukankah Allah itu telah menjadikan apapun yang ada pada dirimu itu untuk media bersedekah? Kamu tersenyum juga sedekah. Bacaan tasbih itu sedekah. Bacaan tahlil itu sedekah. Bahkan yang paling napa niku? Apapun ya. Di dalam bidang biologis nggih. Wa fi but'i ahadikum. But'i niku ya bunduk-bunduk itu berarti ya kemaluan nggih. Artinya di dalam kamu menggauli istrimu itu juga sedekah. Terus sahabat niku tangkok, mosok perkara ngono ya diarani sedekah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak langsung napa menanggapinya dengan keras. Begini, bagaimana pendapatmu? Umpama wong nglakoni hubungan bersenggama dengan jalan haram, dengan PSK atau dengan wanita yang lain, kira-kira dosa apa ora menurutmu? Nggih dosa Kanjeng Nabi. Lah iya, nek nglakoni nek kuwi dilampiaskan nenggone haram dosa, berarti ketika dilampiaskan nenggone halal berarti sedekah dan bernilai ibadah. Jadi terus yang kedua nggih, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu membangun kekuatan dari hati kita sendiri. Sifat khusnudon, khusnudon itu selalu berpikir yang positif. Tidak selamanya kebahagiaan orang-orang kaya, para sultan, para pejabat yang bisa makan di restoran yang ternama, dengan kebahagiaan orang-orang yang miskin, orang pedesaan, umpama rasa seneng ini kita ditimbang, niku orang kalah. Wong kaya-kaya niku do mangan nang restoran, do mangan hamburger atau apa niku yo, nteke yo sumono, dadine yo wareg, nek ngising yo hasilnya bodoh. Begitu juga orang-orang yang tidak mampu niku meskipun mangane tempe karo sambel niku nggih suwenenge ra karo-karuan nggih. Dan ternyata itu juga bisa kenyang nggih. Di dalam sejarah Bani Israel itu pernah ada seorang raja niku sing terkena penyakit susah tidur niku napa namine? Insomnia nggih. Lho raja kok nganti ra iso turu. Padahal tempat tidurnya juga pastinya enak, nikmat nggih. Teman tidurnya juga pastinya sak senenge dhewe iso gonta-ganti wong jenenge raja nggih. Tapi nyatanya tidak bisa tidur. Padahal sing wong desa niku turu nanggone telambek, nanggone karpet ngoten niku angger gletak ya langsung turu. Ngaro ngaji ya iso turu. Alhamdulillah. Makanya wong ngaji sing turu niku wis mboten usah dipadu nggih. Niku termasuk orang yang indikator kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma. Lho wong sing keso turu niku le nambakno tekan dindi nggih napa mboten? Makanya ana wong ngaji kok turu pun dibarke mawon, itu adalah kenikmatan yang tidak didapatkan yang tidak ternilai harganya. Lah, raja niku wau suatu saat berjalan-jalan nggih. Ketemu karo petani di bawah pohon anggur, karena nunggu nih mereka kan anggur pastinya. Niku siang-siang turun noe mati pol ngorok buaner. Raja ini niku iri, wah penak eh petani iki. Oh, jadi begitu. Ketika terbangun tak kok ipa jenengan kok sakit turun niku pripun. Kata si petani, duka kulo ngira di resep opo-opo. Raja ini gumun, pun kulo tak derek jenengan. Akhirnya melu. Ternyata nggih ngoten niku, kuncinya apa?
bersyukur nggih, esok-esok kerja ngawan turu, esok mangkat kerjane nggih bengi bareng sak turu. Jadi sederhananya, jadi kebahagiaan itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi kebahagiaan itu adalah tentang apa, bagaimana kita syukuri nggih. Jadi dalam keadaan apapun nggih. Buktine sekarang iku kathah. Sekarang niku sing terkenal niku sinten niku? Ardi Bakri karya Nia Ramadhani nggih. Sing wong yo gandeng lek yo ayu, apapun kecukupan, tapi ternyata nek ape turu niku membutuhkan doping, obat-obatan. Berarti kan tingkat stresnya tinggi. Makanya jenengan bersyukur dadi rakyat biasa, ora dadi pejabat, dadi rasa mikir nggih. Ora mikir bagaimana mempertahankan kekuasaan. Ora mikir iki ape luru calon wakil presidennya sapa. Ora sah mikir cara koalisi. Ora sah mikir, wis pokoke tenang nggih. Dadi wong desa niku kan paling kepenak, wis pokoke nang sawah nggih, sarapan karo sambel engko awan bar dhuwur turu. Nah, kenikmatan yang luar biasa. Jadi kita membangun rasa khusnudon seperti itu. Jadi ketika kita membangun rasa khusnudon, ya, tidak berharap kepada manusia yang lain, kita itu akan nyaman dan aman. Ya. Di dalam Ihya Ulumuddin itu diterangkan, sebenarnya istilah bakhil itu tidak ada, istilah medit itu tidak ada. Yang dikritik dalam Ihya itu adalah orang yang tomak, orang yang tomak. Ya. Jadi wong iku ngarani si A si B itu medit karena dia itu pasti mengharapkan sesuatu dari dia. Tetapi banyak orang-orang di luar sana yang lebih kaya daripada saudaranya, lebih banyak hartanya daripada tetangganya, tapi gak pernah dikritik, orang pernah diarani medit, sebab tidak pernah mengharapkan kepada dia. Saya menjadi sasaran pasti orang terdekat, ya Pak Ali, Pak Dene, Mbae, Bu Dene, Tonggone, karena itu. Maka di dalam ilmu tasawuf itu jarang sekali membicarakan masalah medit, karena ulama-ulama tasawuf itu memberikan definisi wong iso ngarani wong medit itu karena dia mengharapkan sesuatu dari dia. Maka kita membangun jiwa yang tenang, jadi seperti Imam Syafi'i gitu, dalam teori kehidupannya itu nyaman. Ketika ada suatu kaum kemudian memberikan informasi kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, orang-orang yang datang kepada engkau tadi adalah orang-orang yang suka menggunjingmu meskipun di depanmu kelihatan baik. Imam Syafi'i yus nyantai khusnudun, dianggap enteng, ya malah apa, berarti saya adalah orang yang berwibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Terus Imam Syafi'i diberi informasi bahwa orang-orang di sekitar ini itu banyak yang tidak suka dengan kamu. Imam Syafi'i kemudian mengeluarkan sebuah statement, waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Ya ape, nek wong sing lagi elek lagi gedeng karo aku berarti membebaskan aku nggih. Wong iku nek gedeng karo aku berarti membebaskan aku. Ape njaluk tulung ora wani, ape nyilih duit ora wani wong lagi gedeng. Justru wong iku nek sing lagi ngapiki itu malah hakikatnya orang yang mengikat. Nggih napa mboten? Jenengan iku nek kulino ditolong, kulino diwei, akhirnya suatu saat nggih jenengan iku terikat nggih. Terikat gak kepenak. Lah penak-penake wong niku napa? Sing istiqlal, merdeka, berdiri di atas kakinya sendiri. Demikian. Monggo yang lain. Masih ada waktu ya? Oh iya, monggo. Jenengan iya monggo. Batas kewajiban orang tua memberikan nafkah atau ngopeni kepada anak. Sebelum saya jawab, kalau ingin menerangkan ilmu tentang doa kepada orang tua, ya.
doa kepada orang tua itu kan Allahumma gfirli dunu wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma wa Allah, Allahumma gfirli dunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya dan dosanya kedua orang tuaku, warhamhuma dan semoga engkau merahmati ya, menyayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku, ngopeni aku waktu kecil. Artinya ada di dalam bahasa itu gini kuwau nggih. Ada kewajiban robayani nggih. Wong tuwa niku didongakno karena ngopeni nggih. Wong tuwa niku didongake karena ngopeni. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak ya, pertama itu memberikan nama yang baik ya, jelas ya. Jadi sebuah nama adalah doa. Sering orang-orang itu memberikan nama tafaulan. Tafaulan itu nggak berharap baik. Kados namane kula Abdul Khalik niki ceritane abai kula mbiyen mondok teng Pekalongan, anake Pak Yai ini niku asmane Abdul Khalik ya. Dan hafid sejak kecil, sehingga yang kepengen sobe nek duwe anak lanang tak jengana Abdul Khalik. Kelakon duwe anak lanang kei nama Abdul Khalik. Ketika kula nang pondok di ngendikane, kowe ngapalke Quran setemenanan, engko nek wis khatam anake Pak Yai ku sing namane Abdul Khalik tak tekake tak kon semasemaan karo kowe. Dan itu sudah terlaksana. Artinya nama itu adalah hadiah terbaik nggih. Nama itu sebuah doa. Terus kemudian kewajiban yang kedua adalah robaya. Roba itu artinya ngopeni. Ngopeni niku ya ngopeni uripe, ngopeni pendidikane. Lalu sejauh mana nggih? Di dalam perspektif ilmu fikih nggih, anak-anak sing wis dewasa wis balek nggih, itu berarti orang tua nggih, itu sudah napa niku namine secara nafkah itu mendapat kelonggaran nggih. Artinya kelonggaran itu ya wis ora terlalu ngatur-ngatur ini, ngatur-ngatur itu nggih. Tetapi sebenarnya nggih, meskipun secara perspektif pikir niku memang kaku nggih, pikir niku kaku nggih. Nek A yo A, nek B yo B. Tetapi kenyataannya nggih, para ulama-ulama niku nggih, leng ngopeni anake niku nggih ora mung sampe balik tok nggih. Sampe duwe anak nggih, sampe duwe putu niku gitu sih ngopeni. Kenyataannya seperti itu. Nah, jadi ada rasa kasih sayang yang sangat mendalam nggih dari para ulama kepada putra-putranya nggih. Ada rasa kasih sayang yang sangat mendalam dari para orang tua kepada putra-putranya. Bahkan ada hadis juga nggih. Malam yarham lam yurham. Barang siapa yang tidak mempunyai kasih sayang, maka juga tidak akan disayangi. Artinya jenengan niku nek karo anake ra patek sayang, ya somben ya adalah anake ra patek sayang. Jadi seperti itu. Terus juga ada birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu akan berbakti kepada kamu. Jadi menempatkan ini harus tahu posisi nggih. Kados menempatkan antara posisi tuan rumah dan tamu. Ketika kita sebagai orang tua orang tua itu harus selalu mengingat hadis barang siapa yang tidak mempunyai kasih sayang maka tidak akan diberi kasih sayang. Lah anak-anak yaitu jelas banyak sekali masalah anaknya wa qadara buka Allah ta'budu illa iya, atau tadi hadis yang saya makan birru aba'akum tabirruku abna'ukum. Jadi untuk ngopeni nggih, ngopeni anak itu sepanjang masa nggih, sepanjang masa. Meskipun anak niki wis tumbuh dewasa, wis do duwe putu napa duwe anak, wong tua niku tetap masih ada minimal ketika kewajiban nafkah itu sudah putus, nggih kewajiban ngilingi kan masih nggih. Kewajiban ngilingi masih. Nek ketika salah nggih dilingi, nek ketika berbuat sing mboten bener nggih diluruske. Jadi jangan kita menjadi orang yang corone ngepas nggih. Pas berarti anakku wis balik wis ora kewajibanku. Ya tentu dalam perspektif fikih itu benar ya. Tetapi roto-roto ya, saya membaca biografi para ulama niku roto-roto do sayang karo anake. Ya. Sampai
Nabi Muhammad mawon niku sering ketika Fatimah niku kan pun gadah bojo Sayyidina Ali niku nggih selalu ditiliki, selalu ditiliki, selalu di napa nggih diwei donga ya ditarteri gandum dan lain sebagainya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang kasih sayang nggih. Jadi kita kepada anak-anak kita tulus kasih sayang kita sepanjang masa. Yes, nek kadang wis di anak nggih. Berarti dia putu ya jenge wangi momong. Bukan berarti merendahkan di hadapan anak, bukan, tapi itu bentuk piwulang kita kepada anak-anak kita bahwa kasih sayang itu adalah perintah dari Rasulullah. Ngoten. Monggo, Pak Walidin. Apakah kita di saat kita mengikuti sholat jamaah ini kita terikat dengan program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang ada sehingga kalau kita tidak bisa mengikutinya kita harus izin atau kita tidak bisa izin karena kita tidak ada keterikatan dengan program atau kegiatan yang kita jadi kita tidak bisa mengikuti sebelum mulai atau izin bahkan tidak bisa. Kebetulan tadi ayatnya ngoten nggih innamal mu'minun ladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amri jamil lam yadhabu hatta yastadhinu. Jadi kita kan ada ikatan nggih. Berbicara soal ikatan itu ada hak-hak nggih. Ada orang itu yang mau punya tiga hak. Misalkan kula kali adik kula sing omahe pepetan kali kula. Berarti adik kula niku mempunyai tiga hak. Hak sebagai saudara wong adi nggih. Hak sebagai saudara muslim, yang ketiga hak sebagai tetangga. Terus kemudian ketika kita dalam sebuah jamaah itu juga ada hak ngoten niku nggih. Ada hak ya hak pimpinan dan napa anggota, kemudian hak antara ustadz dan jamaahnya, kemudian juga ada hak antara sesama muslim nggih. Maka sayogianya nggih ketika napa niku namine ada beberapa kegiatan yang tidak bisa diikuti ya saya niku izin meskipun ini tidak wajib nggih. Di sini tidak wajib. Jadi innamal mu'minu ladzina amanu billah diterangkan ai la yatimu, maksudnya tidak sempurna nggih. Berarti tidak wajib. Seperti kados salat hadis ngeten. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Nek dimaknani secara literal tidak dianggap sholat orang yang rumahnya dekat masjid dan sholatnya tidak di masjid. Kalau literal ngoten. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, nggih. Kenyataannya tidak seperti itu. Artinya aila yatimu tidak sempurna. Berarti sholat omah ya oleh. Cuma orang sempurna orang untuk ganjaran 27 derajat nggih. Begitu juga nggih. Ketika ada kegiatan kemudian tidak mengikuti dan tidak izin niku nggih sebenarnya tidak kemudian menjadikan robohnya keimanan mboten, tapi secara etika itu tidak baik nggih. Terus kemudian juga di dalam niku Pak Mulyatin nggih, di dalam thalabul ilmi itu juga harus memperhatikan sisi psikologis nggih. Kata gini ta'limul muta'allim itu pas korelasinya dengan ilmu pendidikan. Kadang-kadang wong ya ana jenuhe barange. Jadi aja langsung diserang terus bahasane iki. Ya karena kita kan dengan segala kesibukan dan sebagainya. Mungkin kegiatannya itu di damel yang arif, yang sederhana, yang rileks-rileks saja. Zaman akhir ngeten niki wis do gelem ngaji, meru ngaji tafsir. Itu wis sebuah keistimewaan yang luar biasa. Jadi khawatirnya nanti kalau terlalu banyak apa itu kegiatan anu justru terjadi mailon itu kebosanan. Maka kita ya harus memanajemennya dengan sebaik-baik mungkin. Nah itu mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Ngoten.
Nek saene izin, saene izin. Tapi umpama ora izin nggih, mboten napa-napa nggih. Jadi keterangan di sini mboten sebuah kewajiban nggih. Nah, jadi sing apik niku izin nggih. Ya, sebenarnya ada hadis niku. Ada ketika Nabi niku khotbah, ada sahabat sing mau keluar niku isyarat nggih. Isyarat tangan. Isyarat niku nggih, Nabi wis paham. Oh, bocah kuwi ape nang kamar mandi. Ya Nabi isyarat juga. Jadi yang baik seperti itu, etikanya ngoten nggih. Misalkan mboten badhe antarusan nggih. Nuwun sewu kula mboten saged derek karena ada acara ngoten. Saene ngoten. Saene. Monggo yang lain. Nggih. Sin apa? Oh, shin itu shin kiri. Nggih. Shamali. Wa an shamali. Jadi sa shin. Oh, wa an kalau ini shamali atau shimali. Okay. Redaksinya ini samali, samal itu sama, samal simal itu mananya sama kiri, yamin kanan, simal itu kiri. Ya, coba nanti simali, ya, samali, ya betul betul, ya. Ini perlu dikoreksi, ya. Ya. Monggo, nak mau pertanyaan boleh? Ya. Ayo waktunya sudah habis, ya. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang nggih. Insyaallah nanti kalau mboten bosen nggih, masih semangat nek kepengin ngaos hadis nggih. Insyaallah bisa kita agendakan ngaos induk dari semua hadis yaitu kitab Sahih Bukhari. Tapi nanti di manajemen yang bagus nggih, diparingi ngeten niki lho. Jadi mungkin nek tumbas kitab niku terlalu berat atau nanti maknanya bingung, nanti itu Mas kerjasama kalian niki. Fotokopi Mas Azam niku lho. Niku mangke kan ngeprint ke misalkan hadis nomor 1. Satu pertemuan nanti 3 hadis ampun nggih. Kita ambas 3 hadis. Hadis nomor 1, hadis nomor 2, hadis nomor 3 kemudian nanti di-print, setelah di-print difotokopi. Nanti kita kaji. Dan nanti dari kumpulan itu di-staples. Staples biar rapi. Nah, nggih. Jadi di-print 3 hadis, 3 hadis. Ini saya ulang ya, regone malam rebu, ya. Malam rebu batu maghrib, monggo nanti diagendakan. Mohon, ya, semoga bermanfaat, ya. Malam apa? Ya. Oh gitu, minggu berapa? Oh, ya, tidak apa-apa. Nanti mungkin hari Jumat minggu pertama atau kedua atau ketiga terserah makanya di nganutan grup mawon malah sekecong ya malah sekecong ya nganutan ya kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.